Yo, balik lagi di channel gua, anjay. Jadi kali ini gua lagi pakai Supra Pit. Kenapa? Karena di Bogor lagi sedang ada razia besar-besaran dan juga sejabodetabek sih kayaknya, bukan di Bogor doang. Jadi sekarang kita lagi pengen ke sini ya, ke arah mana sih? Ke arah Botani kan. Jadi di sana tuh banyak banget polisi, jadinya gua pakai Supra aja. Dibanding nanti gua ke apa sih namanya tuh? Ketilang. Karena motor gua itu berbahaya kalau lewat jalan-jalan yang ada polisi-polisi, itu udah auto tilang. Ini ada bensinnya nggak sih? Oh ada. Ini motor Supra ini apa sih namanya tuh? Dia itu anti tilang bos. Karena semuanya lengkap, masih orisinil dan juga pajaknya hidup, nggak mati, langsung cabut. Hey, kita lewat sini aja dah. Kalau lewat sono itu jauh, muter, boy. Lewat apa sih namanya itu, jalan layang. Kenikmatan naik Supra itu tiada tara, boy. Posisinya nyantai, nggak ada sport-sportnya. Cuman ya kurangnya tenaganya nggak adaan, karena cuma 100 cc dan juga standar ting-ting. Kita lihat keadaannya. Nih gitu. Ini bisa ada traction control ini. Cruise control. Masa traction control? Cruise control tuh ngegas sendiri, boy. Kalau ke puncak enak. Jadi kalian gak usah ngegas. Pakai motor gua aja. Supra, cuman paling ketinggalan, paling jauh, paling belakang. Anjay, digeber Supra ini. Awas, boy. Supra pengen lewat, boy. Supra bapak. Ada tilang. Au. Anjay, Supra Pit ini mah anti tilang, boy, tapi asal bawa surat-surat lengkap aja. Kita lewat jalur ini yang banyak polisinya. Wih, di sini ada enggak? Wow. Wits. Takut gua. Itu angkot tuh suka belok tiba-tiba ya. Ini sekarang udah jam mati nih anjing. Sacanya hilang. Sekarang udah jam 12 kayaknya ini. Kita lihat keadaannya, apakah polisinya masih istirahat atau masih menilang-nilang. Oh, nggak ada euy. Lagi istirahat. Jadi kalau kalian pengen keluar tanpa ditilang itu jam istirahat saja, siang-siang. Pasti nggak akan ada polisi. Tapi nggak tahu sih. Aduh. Jadi kita melewati kebun raya. Nih harusnya kayak gini nih. Bendera merah putih. Bukan bendera partai yang dikibarkan, anjay. Gue bukannya gimana ya? Ya kayak gini aja dah. Waktu itu teh gue 17 Agustus di Air Mancur. Bukannya bendera merah putih yang dikibarin, malah bendera partai. Gak tau lah itu partai apa, gue gak ikut campur lah. Cuman itu aja gue gak suka. Kan kita itu negaranya satu, bukan negara partai. Jadi kita lanjut lah aja nge-vlognya. Males urusan-urusan politik, gak jelas. Nih gila, ini kebun rayanya enak sekarang ya. Adem. Tapi kijangnya mana? Kijangnya jauh di sono. Gak ada yang di pinggir. Ini si dia udah sampai mana ya? Lah, kok jadi gua logatnya kayak apa tahu anjir ngevlog teh. Tapi bagus lah, jadi gua nggak ngomong kasar. Eits, anjay. Ini udah mendung, gua serem hujan ini sore. Karena Bogor ini lagi hujan-hujannya tiap hari. Kalau udah jam 1 ke atas itu suka hujan. Eits, gocekan Supra. Yai, lebox ya. Siate tolol, udah tahu. Siate tuh di sebelah situ, ngapain ngambil sebelah kanan? Digocek lah sama Supra, jadinya dia pengen tabrakan sama mobil yang belakang.
ini jalur NR, naik kereta sih lewat sini mulu, kebut-kebutan gila. Motor gue mah nggak kuat. Nyantai banget nih naik Supra, dingin lagi, cuacanya lagi adem-adem ya. Tapi kalau adem-adem itu mencurigakan, kayaknya pengen hujan. Nih di sini nih suka ada tilang-tilangan nih yang depan lipo ini nih. Pokoknya tempat tilang itu banyak di Bogor ini. Pokoknya jalur utama ini jalur apa ya, protokol ya. Kalau bisa disebut juga tuh, itu jalur utama banyak tilang-tilang. It's terutama itu tuh depan Botani itu mah udah jelas. Itu tuh ada motor. Itu polisi udah siap-siap mengejar. Siap-siap mengejar orang-orang yang gak pakai helm atau knalpot racing atau tilang itu. Ini gue bawa helm dua nih. Si dia gak bawa helm, anjay. Kebiasaan, lupa. Biasanya juga lupa tuh bawa jas hujan. Kalau udah hujan, jas hujan gue dipakai sama dia, gue kebasahan, anjay. Ya begitulah, sebagai cowok itu harus kayak gitulah. Masa ya cowok pakai jas hujan, ceweknya gak pakai jas hujan? Itu namanya kocak. Tuh di depan pasti udah ada tilang-tilangan. Kalau kayak gitu tuh itu udah lampu merah tapi belum masuk, belum maju-maju, pasti ada yang ditilang. Gua mah udah yakin. Coba kita lihat ya, dari kita ke kiri dikit. Pasti ada polisi banyak. Ada gak? Gak kelihatan. Oh, gak ada polisinya, lagi istirahat kayaknya. Ini si dia di mana sih? Gue udah sampai sini nih, kan janjiannya di sini. Coba kita ke pinggir dulu. Aduh, kita ke pinggir. Gak boleh parkir sih di sini. Harusnya masuk situ. Wah, bagaimana ini? Dia di mana ya sekarang ya? Apakah boleh parkir di sini? Ntar, ini motor keadaan hidup ya. Jadi gue ke pinggir dulu, gue nggak parkir. Ih, lama nih. Cepet dong. Kamu tadi bilang kan di situ. Papa, udah jalan. Siapa anjay? Kita lanjut lagi, udah ketemu nih orang nih. Si dia nih riwe. Apaan tuh? Ih, kamu pakai-pakai ini ya. Ini mau kemana nih sekarang? Ada polisi banyak sih. Makanya aing pakai Supra. Jadi apaan? Ya enggak akan lah, ini siapa yang mau nilang ini? Enggak ada tilang. Iya, nggak ada lah. Ada tadi, ada yang ditilang. Iyalah, pasti banyak sih itu. Tuh, ada polisi. Tuh nggak boleh itu pakai begituan. Pakai apa sih mobil motor itu, pakai apa ya? Tetel. Nggak boleh, BG. Ada polisi. Jadi kita ini ke Ngesti ya, ke arah Lawang Seketeng. Tuh polisi tuh. Polisi. Ini keadaan Lawang Seketeng lagi, bukan Lawang Kencana anjir. Gua kalau nyebut Lawang Kencana tuh suka Lawang Seketeng wae. Ini kebiasaan di sini nih, kalau di sini tuh suka macet gak jelas anjir, padahal di depan kosong. Goblok memang nih angkot tuh suka ngetem-ngetem anjay. Ini ngetem enggak apa-apa sih, cuman tahu aturan lah. Bukan tahu aturan sih, tahu tempat. Tuh kan, tateto, wah anjing. Maju lah, itu ibu-ibu riwa anjir. Maju cepat. Ih, sepedanya bagus ya warnanya. Orange. Wih, sepeda baru, oi. Baru runtan, punten, anjing. Astagfirullah. Anjay, Supraku gede geber. Ya udah, ntar kita lanjut lagi deh. Kini kan kita pengen ke itu tuh, Ngesti.
Nanti kita lanjut lagi kalau udah jalan lagi ya ini. Soalnya macet, males gue ngerekamnya, Ge. Ya udah.